Okay guys, sekarang kita dah masuk dekat kawasan pintu gerbang. Rumah tu sedap. Ini lah rumah dia. So korang tengoklah ni, Azman belanja kita masuk dia. Kau nampak ni depan ni, ni semua ni dia yang bina sendiri tau. Daripada rumah sebiji dia letak. Nampak tu. Ada pasu bunga yang ada pikiran. Tengok pokok-pokok ni semua ni, hiasan-hiasan ni. Dia lah yang orang cakap yang buat kan. Ada rumah ni nampak, ada rumah agam ni. Salah satu rumah dalam kawasan ni. Orang boleh tengok ada kolam ikan kat belah kanan sini. Tu kolam ikan sepanjang ni, kolam ikan. Ni hiasan-hiasan ni dia yang buat kan. Dia yang susun semua ni. Ada 2 biji rumah ni. Ni hall. Hall tempat berkumpulnya saudara-saudara. Kalau ada buat apa-apa, sebab saudara ni dia suka buat majlis-majlis kan. Macam majlis maulid Nabi. Ada banyak lagi lah. Baca ayasin. So ni ada banyak rumah kawasan ni tau. Dan sepanjang jalan ni, ni adalah kawasan rumah dia. Start pada pintu masuk tadi. Korang tengoklah. Dia ambil masa berapa puluh tahun untuk dia hiaskan jadi macam ni. Tengok. Nampak? Sepanjang-panjang jalan ni, situlah kawasan rumah dia. So dekat depan ni ada sungai, kalau korang nak tahu. Sungai kat bawah ni. Sungai mengalir dekat dalam kawasan rumah dia. Okay. So korang boleh tengok. Ni satu lagi rumah. Boleh jadi kepentas juga untuk apa-apa majlis keramaian. Selalunya diorang buat majlis keramaian ataupun majlis bersanding ke. Siapa-siapa yang nak menyewa kat sini pun dia buat. Tak? Saudara-saudara je. Saudara-saudara sahaja. Dia bukan buat untuk orang awam lah. Sebab ni kawasan saudara-saudara, anak-beranak dia sahaja yang dia buat kat sini. Korang boleh tengok lah ni, atas sana tu ada lagi rumah-rumah yang belum siap dibina kan. Ni korang tengok tepi-tepi ni. Ni kawasan-kawasan rumah yang dia sendiri buat daripada zaman dulu sampai sekarang. Dia bina satu-satu. Nampak? Ni semua ni kawasan rumah dia. Memang sangat cantik. Sampai ke atas sana lah orang cakap. Atas sana ada lagi tu. Tapi tempat naik tak ada. Kat sini naik tangga ni. Nampak ni tangga ni. Naik tangga sini, naik tangga situ. Pusing sampai atas sana. Ni rumah. So rumah yang kita orang duduk, ada satu kawasan lapang. Masuk lapang situ. Tapi kita orang tak parking situ lah. Sebab dia kena naik tangga. Malas naik tangga. Kita parking kat hujung. Rumah yang kita orang duduk kat sini hari ni, yang paling hujung sekali. Rumah ni. So kawasan kat sini apa dia, kalau korang tengok terlalu banyak dia punya apa panggil ni, daun-daun kan, yang tak dibersihkan mungkin sebab jarang sangat orang anak-beranak datang sini. So sebab mungkin salah satunya sebab PKP ya, itulah. So tak berkesempatan lah kan, anak-anak dia untuk datang membersihkan kawasan ni. Tapi insyaAllah kalau kita ada masa kan, kita akan datang untuk bersih-bersih kan kat sini. Sebab sini kawasan ni cantik. Kalau kita tak bersihkan nanti dia akan nampak tak cantik lah. Tok Zara dia memang suka bercucuk tanam. Suka menghias-hias. Sini ada banyak burung. Burung, unggas semualah. Semua kat sini ada. Berapa jenis binatang, berapa jenis haiwan, berapa jenis serangga yang korang nak tengok, semua ada kat sini. Cincap pokok. Yes, yang paling best sekali berapa jenis jenis pokok, jenis buah-buahan korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh kenal buah-buah yang korang tak pernah tengok. Buah-buah hutan, buah-buah yang korang selalu makan tu dah biasa ada, tak ada kat sini. Tapi buah-buah yang korang tak pernah makan pun ada, tapi boleh dimakan. Ada dekat sini. Banyaklah. Dan sungai tu nanti kita akan tunjuk. Sungai
sungai kat bawah sana. Sungai ni dia mengalir daripada start atas sana, perhabisan rumah, ada panjang lagi rumah sampai ke dalam sana tau. Dia ada satu macam gazebo kat atas sana tu, itu last. And then sungai tu mengalir di sebelah kiri kanan lah, kanan rumah ni, kanan kuasa rumah ni. So bukit belah kiri, sungai belah kanan, mengalir daripada atas sampai ke bawah sana. Jom kita makan dulu, lepas tu kita akan tunjuk kat korang tempat sungai tu kat mana. Okay, best ni nak tengok ni. Tak sabar ni. Dah dulu. Okay guys, so kita akan sambung buat video sekejap lagi. Sekarang ni kita nak makan dulu dekat tepi sungai yang Azman cakap tu. Korang tengok sungai ni, nampak dia ada, dia ada dia dah disusun, dah di, orang cakap dah di mock up batu-batu dalam sungai ni nak bagi nampak dalam. So korang boleh tengok lah sungai tu kat dalam, nampak bawah sana dia ada kolam-kolam, makin lama makin menaik ke atas. Sebenarnya dah disusun lah batu-batuan yang kecil, diorang dah susun untuk nak bagi nampak cantik dan nak bagi aliran sungai tu tak terlalu deras. So dia masuk, dia kumpul dulu, dia masuk turun lagi kumpul lah. Ni satu tempat, kita ada tempat, sana ada tempat. Dia buat macam tangga tau. So, kalau nak mandi best lah kat sini kan. Korang macam dia takkan pergi ke sampai bawah lah. Okay. So sambil-sambil kita dah menikmati makanan dekat sini, kita nak menikmati juga sungai kat sini. So kita akan jumpa kau orang sekejap lagi. Sambil tengok pemandangan kat sini, dengar air punya mengalir, sambil makan memang best. Tahu tak, rasa tenang dia. Tambah pula aku kena nasi ayam kat sini. Oh my god.